langka. Sangat langka. Ini Bangkok ya? Bangkok ya pemirsa. Iya. Ayo Mas. Jupiter. Hah? Gelangnya ring Jupiter. Ring Jupiter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Sebelum kita review burung di sini, bisa kirim-kirim nggak nih? Bisa. Kirim-kirim bisa ke seluruh wilayah Jakarta, bisa ke luar Jawa, ke Jawa bisa. Ke Jawa bisa ya? Luar Jawa nggak bisa. Luar pulau nggak bisa ya? Kemudian tuker tambah bisa nggak? Lihat-lihat burungnya dulu, bisa cuma lihat barangnya dulu. Oke, jadi asal cocok dulu ya. Terima kasih Mas ya, ya. Infonya. Ini jalak suren lolohan ya? Ya, suren anakan. Berapa nih? Harganya 300 ribu aja. Jalak suren anakan harganya 300 ribu ya pemirsa. Yang dewasa ada? Dewasa gacoran berapa harganya? Harganya 450.000 ya pemirsa. Stoknya full. Nah, sekarang kita lihat nih anis merah anakan. Ini gambling ya? Ya, jantan. Oh, jantan. Berapa nih? 4,5. Anis merah anakan jantan harganya 450.000. Sudah mandiri ya? Sudah mandiri. Anis kembang ternakan. Harganya 550 aja. Harganya 550.000. Kalau ini gambling apa jantan? Jantan. Jantan ya, jantan nih anakan nih pemirsa ya. Yang dewasa juga ada. Yang dewasa mana? Dewasa. Dewasa berapa? 600 ribu. Anis kembang dewasa harganya 600 ribu ya pemirsa. Gambling bahan? Gambling jantan. Ini jantan juga ya pemirsa, kelaminnya. Ini anis merah anak dewasa ya. Dewasa jinak. Berapa harganya nih? 600.000. Harganya 600.000. Jantan atau gambling? Jantan. Jantan ya. Ini jantan. Oke, ayo Mas, bisa Mas. Cuma satu ekor ya? Satu ekor. Satu ekor aja. Hari ini ready untuk burung cica cungko ya, pemirsa. Jantan ya? Jantan. Harganya berapa nih? Cica cungko jantan harganya 2.200.000. Ya, pasar asin gacor-gacor Mas. Gacor ya? Berarti ini sudah rajin bunyi pemirsa ya. Stok banyak. Stoknya melimpah juga. Sekarang kita akan lihat kenari bahan ya. Berapa kenari bahannya? Kenari loper ya? Jantan-jantan ini Mas. Oh, ini jantan semua nih. Harganya 150.000. Berarti kalau misalnya jadi betina itu bisa ditukar ya? Bisa ditukar ya. Nah, ini murah aja ya, 150.000 pemirsa, jamin jantan. Yang putih mana? Aduh. Ini yang putih ya. Kalau yang putih harganya 175.000, loper ya. Jantan juga sama? Jantan. Jamin jantan. Nah, kalau ini yang betinanya ya pemirsa. Ada 5 ekor yang udah umur 7 bulanan. Umur 7 bulan. Harganya berapa nih? Ini 150. Betina umur 7 bulan 150.000. 150.000.
Ini ada kenari betina dewasa ya, seri AF ya. Berapa harganya? 2,5. Harganya? Harganya 250 aja. Harganya 250.000. Sudah siap ternak. Oke, siap ternak ya. Mapan. Nah, sekarang kita ke kios yang satunya lagi nih. Kios Pak Haji Abu. Jadi di sini ada dua kios ya, pemirsa. Kenari gacor mana, Mas? Atas ini ya. Pak banyak. 350 aja. Harganya 350.000. Ini sama. Stoknya melimpah ya, pemirsa. Ini ya. Oh, ini gacor semua. Oh ya. Jadi full. Di kotak sampingnya juga ada ya. Stoknya full nih. Kita lihat sampelnya nih, satu nih. Nah. Hari ini ready murai trotol ya. Jantan ya. Ini ring apa nih? Ini ring APBN. Ring APBN, harganya berapa? 2 juta aja. Ring APBN harganya 2 juta. Ini sama trotol. Dewasa ya? Lepas trotol. Oh, ini lepas trotol, harganya sama. Ini ya. Ternakan mana nih, Mas, kalau boleh tahu? Kalau ini Sukabumi APBN. Sukabumi ya. Oke. Okay. Kalau ini ada satu ini Cilacap, Mas. Oh, yang ini ternakan Cilacap. Sama harganya? Cilacap 2 juta. Bodinya gede, super. Super gede. Oh iya, bodinya gede. Tapi panjang. Non gembung ya? Non gembung. Non gembung semua nih, pemirsa ya. Oke, okay, ayo. Terah panjang. Terah berapa? Ini indukannya 21. Indukan 21. Oke. Okay. Yang di luar juga masih ada banyak nih. Nggak usah. Di sini masih banyak ya, pemirsa. Ring APBN semua. Ini ada murai trotol betina, harganya 1 juta. Ini yang dewasa ini. Dewasa berapa? 1,5. Dewasa betina harganya 1.500. Kalau ini apa? Dewasa juga betina. Oh, berarti 2 ekor ya. Kalau dewasa itu berarti siap produksi atau siap masuk? Produksi, Mas. Siap produksi ya. Siap. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih, pemirsa, burung wambi. Wambi bahan. Yang mini kosong ya? Kosong. Tuh. Wambi asli aja, Hong Kong. Ini wambi asli impor nih. Harganya berapa nih? 3 juta. Harganya 3 juta. Jantan, Mas. Oh, jantan ya. Ini jantan, pemirsa. Nah, jadi bagi para kicau mania yang mau ke kiosnya Pak Haji Abu, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya. Itu yang di ujung pintu masuk parkiran mobil. Kemudian jalan lurus terus ke arah jam 12, nanti ketemu tangga ya. Ketemu tangga, naik ke lantai 1. Nah, ini kios yang satu. Dan yang kios yang keduanya ada di depannya, di sampingnya ya. Nah, ini ya, pemirsa, kios Pak Haji Abunya. Kios yang keduanya. Ini ada perkutut belorok. Harganya 750.000 ya, pemirsa. Sangat langka. Ini Bangkok ya? Bangkok ya, pemirsa. Iya. Ayo, Mas. Jupiter. Hah? Gelangnya ring Jupiter. Ring Jupiter ya. Oke. Yuk. Hari ini juga full stock untuk perkutut Bangkok ya, pemirsa. Berarti di kandang kotak ini Bangkok semua. Bangkok semua, Mas. Berapa harganya? 250.
Perkutut Bangkok harganya 250.000. Ini nggak bisa kita zoom ya pemirsa. Yang di Cemani berapa? 250 mas, umur 4 bulan. Perkutut Cemani harganya 250.000, usia 4 bulan. Foxai Hongkong berapa? 2,5 juta. Foxai Hongkong harganya 2.500.000. Ini rajin bunyi ya? Iya. Oh, ini. Jantan berapa? Jantan ya ini ya? 2,5 juta. Ini kelaminnya jantan ya pemirsa. Iya. Hari ini ready juga untuk burung puter pelung. Sepasangnya 700 sepasangnya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.